Ini adalah seni hias cloisonne, sebuah teknik kuno untuk mendekorasi objek dari logam. Hiasan dibentuk dengan terlebih dahulu dengan menambahkan partisi yang disebut cloisons, kemudian kita memasukkan dan menempelkan kabel perak, emas atau tembaga yang sudah dibentuk ke dalamnya. Setelah potongan sudah jadi dan tertata rapi, kita masukkan bubuk enamel dengan beberapa warna sesuai selera. Setelah semua sudah siap, kita panaskan hasil hiasan ini ke dalam tungku 800 derajat Celcius selama beberapa menit. Setelah diangkat dan didinginkan, hasilnya terlihat luar biasa indah.